Fauna. Sekarang kita makan-makan lagi. Nyam-nyam-nyam. Wow! Pandu Kimi jadi raksasa, guys. Bersiap, Fauna. 1, 2, 3. Boom! Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini, guys, Pandu Gaming dan Pak ya, Panet encok gitu kan. Ah, Panet aduh, Panet kekenyangan nih Pandu Gaming, perutnya Panet berat banget. Bayangkan. Iya dong, Panet. Kenapa meledak kocak? Bayangkan. Apa Panet? Kebanyakan makan Paunat Pandu Kimi sampai kentutnya Paunat mengeluarkan ledakan. Ya ampun, pantesan aja bau banget Paunat. Jadi ledakan tadi itu bukan bom Paunat, yang melainkan kentutnya Paunat gitu kan. Apa Paunat sesuai tentang game ini Pandu Kimi? Kalau kita kebanyakan makan bisa meledak. Oke, guys, sesuai yang Paunat bilang, guys ya. Jadi kita akan coba mainkan game. Kalau kita kebanyakan makan kita akan meledak. Lihat aja nih perut kita. Bayangkan, cucu dengan kakek nggak ada bedanya, guys ya. Cuma perbedaannya Pandu Kimi lebih tampan daripada Pak Unat gitu kan. Apa Unat enak aja. Pak Unat lebih tampan daripada Pandu Kimi. Jangan deket-deket, Pak, bau mulutnya Pak Unat. Apa Unat, soalnya tadi Pak Unat habis makan jengkol. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game, makan sepuasnya. Tapi kalau kebanyakan makan kita bisa meledak. Ada baiknya kalau kalian like dulu, guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis ya. Dapet yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya. Oh, di sini ada burger nih, Paunet. Ah, Paunet mana-mana-mana, ini miliknya Paunet. Jangan dong, Pandu Gaming yang dapat duluan, Paunet. Ah, Paunet pelit banget nih cucunya Paunet. Di sini juga ada soda lagi, dan ada burger, ada hotdog. Pandu Gaming akan meledak, Paunet. Pandu Gaming akan meledak. Awas, Paunet. Boom! Ya, Paunet meninggal. Apa, Paunet bilang-bilang dong kalau mau meledak, Pandu Gaming. Pandu Gaming kan udah bilang tadi, Pak, udah mules banget perutnya Pandu Gaming. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu cara mainnya, Pak. Ayo, Pak, kita kumpulkan makanan-makanan terlebih dahulu. Nah, di sini total perut kita ada 5, guys ya. Maksudnya bukan 5 sih, kapasitas perut kita, guys ya. Nah, kita makan lagi burger di sini. Nah, di sini perut kita udah kenyang, guys ya. Udah mau meledak nih. Nah, cara mainnya adalah kita ledakan benda-benda yang ada di sini, guys. Contohnya di sini ada kursi. Ayo, Pak, barengan, Pak, ada boom, langsung meledak. Dan tadi kita mendapatkan uang, guys ya, $2. Jadi setiap kita meledakkan benda-benda menggunakan kentut sakti kita, kita akan mendapatkan uang. Apa pada kalau gitu tunggu apa lagi Pandu Kimi? Let's go, kita makan-makan lagi. Makan sepuasnya Pauna. Tapi bentar udah, makannya ini banyak kumannya kayaknya Pauna. Makanannya soalnya jatuh-jatuh di tanah gitu kan. Apa nggak apa-apa, yang penting enak Pandu Kimi. Oh ya, di sini udah penuh lagi. Kita akan coba meledakkan gerobak hotdog ini, guys ya. Dan boom. Wow, ini banyak banget damage-nya. 110, guys ya. Kalau ini berapa Panet? Apa Panet? 90. Sepertinya kita jangan dulu ledakan yang besar-besar deh Panet. Ledakan yang kecil-kecil dulu Panet, seperti kursi gitu kan. Oke, di sini ada makanan yang di meja Panet. Apa Panet? Oh ya juga ya, kenapa kita ambil yang di tanah? Bener banget Panet. Oke, kita akan coba makan. Ya, harus bayar kalau yang ini Panet, $10. Apa Panet? Panet lebih baik makan yang ada di tanah aja Panet Kimi. Tapi banyak kumannya nih Panet. Oke, di sini udah penuh lambung kita. Kita akan ledakan dan boom. Dan kita makan-makan lagi, guys. Dan ngomong-ngomong, di sini kita makannya sambil lari, guys ya. Jadi makan sambil olahraga gitu kan, walaupun nggak baik. Bisa-bisa malah sakit gitu kan, makan sambil lari-lari. Oke, sekarang kita ledakan lagi kursi kita tadi. Boom. Yeay, meledak, guys. Dan kita dapat $2 lagi. Oh, sepertinya kita jangan sama-sama deh meledakannya, Panet. Apa, Panet? Emangnya kenapa? Nanti uangnya kebagi 2, Paunat. Soalnya kan tadi Panet Kimi udah hancurkan tuh kursi. Pokoknya kursi yang ini, guys ya, bukan yang ini. Oke, kita akan makan hotdog ini dan minuman ini. Oke, di sini perut kita udah kenyang, guys. Dan sekarang kita ledakan kursi terakhir kita tadi ya. Boom. Nah, kita dapat $4 totalnya, guys ya. Tapi kalau kita bareng-bareng meledakannya seperti tadi, uangnya akan kebagi 2 gitu, guys. Jadi Panet $2, Panet Kimi $2. Dan ngomong-ngomong, tempat ini ternyata tempat upgrade, guys ya. Upgrade di sini. Nah, di sini ada tulisannya, Paunat. Kita akan upgrade dulu, Paunat. Paunat, Paunat denger ya. Ampun, Panet kayaknya nggak denger, kocak. Paunat
terlalu fokus makan, guys. Ya Pauna, sini dulu kocak ya. Malah encok gitu kan. Apa Pauna? Wow, kenyang banget Pauna. Tadi gini tahu Pauna. Bilang-bilang dong kalau mau meledak kocak. Bayangkan. Apa Pauna sepertinya Pauna gini harus mulai hati-hati mulai sekarang. Kalau Pauna kekenyangan saat Pauna gini menolong Pauna langsung lari. Karena ada bom nuklir yang akan meledak ya. Ayo Pauna, di sini kita harus upgrade terlebih dahulu Pauna dengan $10 kita makan. Oh, perut kita sekarang kapasitasnya jadi 10 Pauna. Apa Pauna? Nah, ini dong baru mantap Pandu Kimi. Kita bisa makan lebih banyak lagi dan ledakannya pasti jauh lebih besar. Oh iya Pauna, dia bener banget nih kata Pauna. Oke oke, kita akan coba guys ya. Kita akan makan terlebih dahulu makanan-makanan ini. Tapi capek juga kocak makan sambil lari-lari gitu kan. Mana perutnya Pauna Kimi besar banget lagi. Nah, di sini perutnya Pauna Kimi udah kenyang. Bersiap Pauna. 1, 2, 3. Boom. Tuh, langsung meledak kursinya guys ya. Wah, mantep banget nih. Semakin besar kapasitas perut kita, semakin banyak makanan yang bisa kita makan, dan semakin besar juga ledakannya. Kata Pauna, ey. Wah, ini game baru mantep. Ya ampun, encok lagi. Pauna Kimi takut nih dengan Pauna. Semoga aja nggak meledak. 1. Iya. Kaget Pandu Gaming kocak. Trauma Pandu Gaming Pauna. Dan di sini ada game pass-nya enggak, guys? Oh, ini seperti boost-nya gitu, guys. Ya di sini ada 2 kali peningkatan uang, 60 menit 199 Robux, dan di sini ada uang. Oke, kita bisa beli uangnya. Kalau 1000 uang ini berapa? Ya ampun, cuma 29 Robux doang, guys. Murah banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung beli aja, guys. Ya harganya 29 Robux. Nah, di sini uangnya Pandu Gaming udah 1000. Apa mana tunggu apa lagi? Langsung upgrade Pandu Gaming. Pauna ingin membesarkan perutnya Pauna agar bisa memakan semuanya. Jangan semuanya juga dong Pauna. Oke, kita upgrade di sini perut kita guys. Makan. Lihat nih kapasitas perutnya Pauna Gaming mencapai 67 guys ya. Dan ngomong-ngomong di sini Pauna Gaming lihat aja ada pet. Oh, kita bisa beli pet juga Pauna. Harganya $200 nih. Apa Pauna, pet apaan nih? Iya juga tong sampah gitu, ada matanya. Di sini ada pot bunga tapi cuma ranting doang tumbuhannya. Oke, di sini Pauna Gaming akan beli uang lagi nih agar kita bisa beli pet guys ya. Oke, sekarang kita akan coba beli pet guys. Kita dapat bin kecil. Ya, ini umum. Ayolah, dapat legendary gitu kan. Dan ini umum lagi, pohon kecil. Jangan umum-umum mulu dong. Nah, dapat tidak biasa guys. Oke, kita akan coba beli lagi, dapat bin kecil lagi nih umum. Kita akan beli sekali lagi dan dapat pohon kecil lagi. Oke, ini dia pet-pet yang kita udah dapatkan guys. Kita langsung lengkapi terbaik. Oh, kita bisa menggunakan 3 pet guys ya. Nah, ini dia. Ayo Pauna, sekarang kita akan makan. Bentar dulu dah. Pauna, lihat di tubuhnya Pandu Gaming. Bisa jadi besar, Pak. Keren. Jadi kalau kita makan, tubuh kita akan membesar guys ya. Look at this. Besar banget cuy. Oh my mom. Apa banget. Waduh, ini baru mantep Pandu Gaming. Pauna bener-bener puas banget makannya. Dan ngomong-ngomong di sini Pandu Gaming udah mau meledak Pauna. Awas Pauna. Boom. Ya, Pauna meninggoy. Hancur tubuhnya Pauna guys ya. Pauna bilang-bilang dong kalau mau meledak. Pandu Gaming juga tadi udah nggak tahan Pauna. Dan ngomong-ngomong di sini udah nggak satu-satu lagi. Oh, langsung 11-18 makanan. Udah penuh lagi, udah mau meledak nih. Apa Pauna jauh-jauh dari Pauna. Iya Pauna. Takut kan Pauna sama. Kalau Pauna mau meledak bilang-bilang Pauna. Oke, lihat di tubuhnya Pauna Gaming besar banget. Pauna coba duduk sini dulu Pauna. Nah, Pauna mau pesan apa Pauna? Dan boom. Meninggoy Pauna. Apa Pauna dasar cucu menyebalkan. Pauna dari tadi Pandu Gaming prank mulu guys. Apa Pauna sini kau cucu akan kuledakan juga kau. Tau Pauna menjauh dari Pandu Gaming. Iya Pauna encok guys ya. Bayangkan. Makanya gak usah lari-lari Pauna. Iya no. Ya ampun Pauna. Udah dong Pauna, gak usah dibalas-balas juga. Pauna gimana rasa ledakan kentut nuklirnya Pauna? Bau banget Pauna. Oke, kita akan ledakan kursi ini. Boom. Dan kita dapat uang guys. Dan di sini uang kita udah 200 guys ya. Bisa beli pet baru. Tapi ntar aja kita akan makan-makan lagi. Dan kita akan ledakan gerobak bakso ini. Boom. Dan di sini ada sebuah mobil nih guys Pauna. Pauna emangnya kenapa dengan mobil ini? Ini mobilnya Pauna. Pauna ini mobilnya Pauna ya. Pauna iya Pauna Gaming emangnya kenapa?
kenapa Pandai kenapa ketawa Pandai Gaming? Jangan bilang Pandai Gaming akan meledakkan mobilnya Pauna. Enggak kok Pauna. Dan boom. Wow, damage-nya 500 guys ya. Banyak banget tuh. Oke, kita akan makan-makan lagi ya. Pauna, sini kau cucuku. Dasar nakal. Lari. Kita akan meledakkan mobilnya Pauna guys. Apa Pauna? Jangan Pandai Gaming. Jangan Pandai Gaming. Boom. Dikit lagi. Mobilnya Pauna akan segera meledak. Apa Pauna? Akan kucoret kau dari kartu keluarga Pandai Gaming. Ini adalah yang terakhir. Dan boom. Yeay. Mobilnya Pauna meledak. Apa Pauna? Pandai Gaming. Kabur. Kabur, 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 kabur. Apa Pauna? Aduh. Encokku kabur. No, Pauna. Maafkan Pandai Gaming, Pauna. Ya. Pauna meledak. Apa Pauna? Pandai Gaming kena prank juga. Dan di sini uangnya Pandai Gaming udah 500. Kita akan coba upgrade perut lagi, Pauna. Agar kapasitas perut kita jadi lebih banyak, Pauna. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. A few moments later. Oke, di sini kapasitas perutnya Pandai Gaming 662, guys. Ayo, Pauna. Sekarang kita makan-makan lagi. Nyam, nyam, nyam. Wow. Pandai Gaming jadi raksasa, guys. Apa Pauna akan kumakan semuanya? Lihat nih, kita menjadi manusia super gendut. Dan di sini ada sebuah rumah, guys ya. Ayo Pauna, kita akan coba meledakannya. 1, 2, 3, boom. Wow. Langsung meledak, guys ya. Dan di sana ada sebuah apartemen. Apa Pauna? Jangan Pandai Gaming. Itu apartemennya Pak Unat. Bentar lu dah. Sejak kapan Pauna tinggal di apartemen gitu kan? Bukannya Pauna tinggal di tempat sampah. Apa Pauna? Oh ya juga ya. Pauna bohong, guys ya. Gak mungkin gitu kan? Pauna beli apartemen. Jangan-jangan tadi itu juga bukan mobilnya Pak Unat. Apa Pauna? Mobil-mobil apa Pandai Gaming? Emangnya sejak kapan Pauna punya mobil? Bentar lu dah. Pauna kayaknya udah pikun, guys ya. Gak sadar. Tadi katanya itu mobilnya Pak Unat. Apa Pauna? Mana ada? Jangan mengada-ngada Pandai Gaming. Pauna sendal aja gak punya. Apalagi mobil. Oh iya juga ya. Selama ini kan Pauna nyeker gitu kan. Lihat tuh perutnya Pauna udah kayak grimes aja. Kecika, 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 kecika. Kata Pauna, jangan gitu Pandai Gaming. Geli tahu. Ayo Pauna, kita makan-makan lagi dong. Pandai Gaming akan segera meledak. Sini-sini Pauna. Ayo kita tempelkan tubuh kita di gedung ini Pauna. Bersiap Pauna. 1, 2, 3. Boom. Wow. Gedungnya langsung meledak guys. Yee. Dan di sini ada sebuah portal guys ya. Kita membutuhkan 4000 untuk pergi ke tempat lain ya. Apa Pauna? Let's go Pandai Gaming. Kita akan pergi ke pertanian. Bentar dulu dah Pauna. Pauna tuh udah gak sabar guys ya. Katanya Pauna pengen makan buah-buahan. Soalnya kan di pertanian biasanya banyak sayuran dan buah-buahan. Oke Pauna, let's go. Ini dia pertaniannya. Apa Pauna? Pauna melihat sebuah ladang gandum Pandai Gaming. Pauna akan meledakannya. Pauna pengen makan gandum tuh guys ya. Bayangkan. Langsung boom. Ya gak meledak Pauna. Bisa gak sih? Kayaknya gak bisa deh kalau ini. Nah di sini ada jagung Pauna. Ada susu. Di sini ada keju. Wah makanannya makanan sehat semua guys. Oke kita akan coba ledakan juga. Oh bisa Pauna. Langsung habis gandumnya. Apa Pauna? Ya Pauna Gaming gak bagi-bagi. Gak usah meraju Pauna. Di sini kan banyak makanan nih. Ada susu, ada jagung. Makanannya makanan sehat. Ada daging juga nih. Daging wagyu sepertinya Pauna ya. Dan di sini ada tempat penampungan air. Kita akan ledakan. Boom. Wow. Damage-nya besar banget. Nah harus combo dengan Pauna rupanya guys ya. Oke, di sini ada rumah petani juga, Pauna. Ayo, Pauna, kita ledakan. 1, 2, 3. Boom. Ya, belum hancur nih, Pauna. Dan ngomong-ngomong, di sini tadi bentar lu apa yang terjadi, Pauna? Tolong Pandai Gaming. Pandai Gaming kejepit nih, Pauna. Nah, akhirnya Pandai Gaming selamat. Oke. Di sini Pandai Gaming menemukan sebuah trik sepertinya, Pauna. Jadi, kalau kita ingin meledakan, kita harus mencari benda-benda yang berdempetan. Contohnya yang ini, Pauna. Nanti damage-nya itu akan terbagi gitu, Pauna. Apa, Pauna? Jadi semakin banyak uang yang akan kita dapatkan Pandai Gaming ya. Bener banget Pauna. Ayo Pak, kita makan dulu makanan yang sehat ini. Nah di sini ada keju, ada susu, udah kenyang nih guys. Dan sekarang saatnya kita akan meledakkan. Nah di tengah-tengah sini Pauna. Bersiap. 1, 2, 3. Boom. Nah damage-nya terbagi guys ya. Dan uang yang kita dapatkan lebih banyak. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang kita memainkan game
sip. Makan-makan sampai meledak. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, guys, ya. Karena game ini benar-benar sangat seru banget. Dan Panet sangat seneng memainkan game ini, guys, ya. Apa, Panet? Ya iyalah, kita bisa makan sebanyak mungkin, Panu, gini. Apalagi makanannya ada sayur, ada susu. Jadi sehat, Panet. Waduh, Panet masih memikirkan kesehatan, guys, ya. Tapi makanan berlebihan nggak baik, Panet. Seperti di game ini, semakin banyak kita makan, semakin meledak. Apa, Panet? Kalau itu nggak masalah, Panu Gaming. Apanya nggak masalah, kocak. Lihat aja tuh tubuhnya Panet udah obesitas. Oke, guys. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.